Kenapa kita sangat mempertahankan institusi beraja di Malaysia? Mari selusurinya. Assalamualaikum. Sokongan anda dengan link di bawah akan membantu kami meneruskan agenda perubahan. Jom bersama saya di Telegram Ustaz Zodoedi share video ini untuk manfaat semua. Terima kasih. Sejak awal lagi kewujudan Islam di Nusantara, pelindungnya dan penjaganya adalah institusi kesultanan. Ada riwayat menyatakan bahawa Parameswara masuk Islam di tangan Said Abdul Aziz. Setelah mengislamkan Parameswara dan penduduk Melaka, beliau terus pergi ke Mindanao untuk berdakwah. Said Abdul Aziz telah meninggalkan anaknya di Melaka untuk menyambung dakwahnya di situ. Anak beliau yang bernama Maulana Yusuf telah menjadi qadi negeri Melaka. Kemudian cucu Said Abdul Aziz, Maulana Munawar pula menjadi qadi selepas itu. Tandanya setelah Raja Melayu masuk Islam, mereka meletakkan ulama sebagai penasihat agama dan pentadbiran. Tradisi ini telah berlaku kepada semua raja-raja Melayu selepas itu. Misalnya Sultan Muhammad Jiwa II, semasa baginda diangkat menjadi sultan, baginda telah melantik gurunya Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani sebagai mufti negeri Kedah dengan gelaran Datuk Maharaja Qadi. Inilah tandanya sejak awal Islam masuk ke Nusantara, penjaga Islam adalah institusi beraja. Bahkan sistem perundangan negara seperti hukum kanun Melaka dan Undang-Undang 99 sebahagian besarnya adalah undang-undang Islam. Sehinggalah datangnya penjajah British ke tanah Melayu. Pihak British hanya mendapat hak memberi nasihat dalam pentadbiran sahaja. Namun soal agama Islam, mereka tidak boleh campur tangan. Sebagai contoh, perkara dua perjanjian di antara negeri-negeri Selat dan pembesar-pembesar memerintah Negeri Sembilan bertarikh 20 Jun 1895 telah dipersetujui bahawa mereka mengaku janji untuk menurut nasihat residen British dalam semua hal ehwal pentadbiran selain daripada soal yang menyentuh agama Islam. Sultan Ahmad Mauthan Shah dari Pahang pernah menulis kepada Sir Cecil Smith, Governor negeri-negeri Selat, agar tidak masuk campur dalam urusan agama Islam dan akan berjanji bahawa mereka tidak akan campur tangan dalam adat istiadat negeri kami yang mempunyai sebab-sebab yang baik dan wajar dan juga bersabit dengan hal ehwal yang berhubung dengan agama kami. Sampailah di saat paling kritikal berkaitan perlembagaan Malaya Union 1946 dan perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948 yang menukar peranan Inggeris daripada penasihat kepada mentadbir persekutuan tanah Melayu secara langsung. Namun, mereka tidak boleh sentuh adat istiadat orang Melayu dan agama Islam sama sekali. Terbukti, sepanjang zaman kesultanan, para sultan menjaga rapi keutuhan Islam di negara kita. Jika institusi ini diruntuhkan, Islam turut sama akan hilang sebagai agama negara. Contohnya di India, apabila sistem beraja hilang, maka agama Hindu yang mempengaruhi kehidupan mereka juga dikeluarkan dari perundangan dan perlembagaan India yang merdeka. Lalu mereka mengisytiharkan negara tersebut sebagai sebuah negara sekular. Sebab itulah kita mendukung institusi kesultanan demi menjaga kelangsungan Islam dalam perlembagaan sekaligus sebagai benteng terakhir penjaga Islam. Bagi kelompok yang sudah hilang Islamnya atau kuat Islamnya tetapi tidak nampak risiko musnahnya institusi kesultanan, mereka sanggup berkempen untuk menghancurkan institusi tersebut tanpa rasa bersalah. Osman bin Affan pernah menyebut, innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Sesungguhnya Allah memberikan autoriti kepada penguasa untuk menghalang sesuatu yang tidak dapat ditegah oleh Al-Quran. Ayuh kita transformasikan diri kita menjadi penjaga institusi beraja agar terus kuat demi kelangsungan Islam. Assalamualaikum.